motor pakai kacang mede. Ini lebih mahal. Iya. Julen, gara-gara aku udah berapa hari kurusan. Kemarin doang. Coba. Berani lagi gitu doang. Coba lu. Ayo tuh, cepet lu. Enggak. Ini kan kita mau jalan lagi ntar. Enggak, tuh dia masih ngomong. Ayo cepet. Pulang, pulang, pulang. Ayo. Ntar lu berantem. Ayo, mau sini. Sini. Lebih tujuhnya. Ayo. Ayo mau ngapain? Ayo ke dalam, ayo. Piring, ayo cepet. Ayo. Ayo cepet. Buang. Ayo cepet, nggak usah dah, lu cari ribut aja ntar yang ada jadi ribut. Enggak, ribut jadi yang gara megang gua kok di. Iya ayam. Tadi nanyain, udah penuh apa yang lu penuh? Tadi makan udah tuh udah penuh. Der. Udah penuh. Ini nasi, ini ayam gimana? Udah dimakan tadi. Hah? Udah makan. Mau diapain tuh sekarang? Masukin lagi aja. Udah, Bo. Masuk aja, bener-bener masuk dia. Masuk Pak Eko. Udah, Bo. Ngapain sih, Bo? Ribut apa orangnya? Bolak-balik mulu. Sebenarnya aku kulkas tuh. Tadi malam ini udah makan, sore. Lihat kan nasinya berkurang kan? Iya kan? Ya sekarang mau diapain? Mau udah masukin lagi aja, masukin. Oh, takut nasi gua yang terbasi lu. Jarang ada tugas ya? Iya. Oh, aduh. Darah. Oke lu. Lu semester berapa? Pada baru satu juga. Iya, sama ya, sama ya. Nah, gua kira ini ada masalah apa nih kok suaranya kok kayak gini dia. Unik juga ya. Yo, Tom, lu sama Sok Omak. Ya? Hah, mana orangnya? Kita. Awal ini mah. Itu dia sih lagi tahu. Di. Ini ayam. Tadi nanyain, udah penuh apa yang lu penuh? Tadi makan udah tuh udah penuh. Der. Udah penuh. Oh. Kenapa dia macam di sini? Ini dari 19 hari. Tapi lagi di nasi goreng ya, nasi goreng. Aku ke di warung sekarang. Ini ya. Gambar yang metode bayar. Metode bayar. Ya, di warung aja ya. Jadi WM. Di WM. Kok juga kepen pagian telepon dia tuh udah jam 8 dan datangnya jam 2 siang. Udah tahu dia datangnya. Masuk lu juga. Hari masuk. Hah? Iya. Masih yang masuk? Ya makanya tadi. Makanya tadi si Angel dia bilang, lu ganti ya. Apa ya? Makanya tadi si Angel bilang, lu ganti ya uang gue ya, 50 ribu lu. Gue telat lu. Ganti, gue bilang, gue ganti aja ya. Gue, lu bensin. Sekarang gue bensin berapa duit nih? Biarpun gue cuma mau dagang, tapi kan gue kan, ah, ini waktu gue jadi kebuang, waktunya pengen mau tidur jadi ini. Sekarang dia kesini aja berapa? Si Mimin tuh lihat aja, dia juga liatin si Mimin. Cuma dimakan, main handphone. Iya, dianya sih orangnya si Loso, makan sambil main handphone. Kemana aja gua lempeyi aja. Ya, gua bilang udah telat. Udah nanti ya gua pulang. Iya, jadi pegangsan. Jadi gua gak jadi pegangsan.
gue bilang udah tua, ya udah, gue bilang udah habis juga, udah pego ya. Iya, pego udah habis juga. Pego udah habis juga, akhirnya. Ya. Hah? 50 bungkus doang. 50 bungkus. Jadi semuanya udah habis. Peyek, kerupuk yang isi gue udah habis semuanya. Ya. Kan Sabtu kan dagangin juga. Sabtu 85 bal. Bentar doang pak, kan bentar lagi tutup pintunya. Iya, pintu itu pak, pintu masih buka pak. Bentar dulu, bentar dikit dulu. Bentar dikit aja situ tuh. Yang mau masuk sayang, 30 ribu. Gak liat apa gua di situ. Beli-beli. Kita kalau gak nunggu di sini. Banyak orang kan? Rame sih kayaknya sih. Karena orang pada mau dari anak-anak sekolahnya kan pada liburan. Udah, jangan datang lagi. Ya. Ya. Kan ada pada liburan sekolah, anak-anak sekolah. Kan tinggal bagi rapot. Banyak ujian. Iya kan pada udah pada libur. Anak sekolah semuanya. Ya, makanya tadi si Anya malah marah ke gua. Gua bilang, lu jel ya, lu gak bersyukur, lu jel ya. Gua tuh udah kasih makan lu, gua gak hitungan. Gua ini, naik mobil, antar jemput, tol. Iya, gua gak minta maaf lu spesial pun lu. Lu kerjanya gua gak minta gaji lu. Gua bilang, gua gak minta gaji spesial pun. Bapak mulu anjir, jadi serem bapaknya. Gua juga pernah telat kerja, dipotong 50 ribu. Ya salah lu. Salah gue gimana? Emang gue salah, gue kerja, gue bangun kesiangan. Ya udah. Gue cukup sekali doang dipotong, udah. Gue selebihnya gue gak berat-berat lagi. Bumbu. Bumbu yang dapat mematikan orang. Gue bilang sama dia. No. Gak boleh. Jangan, lu. Wah. Lu kalau udah batuk gimana, Wah? Enak deh. Ya, lu mau makan gitu. Lu mau buang gak itu? Itu yang kayak abon-abon cabe yang makaroni. Bon cabe bukan abon cabe. Coba, lu tidak apa? Lu minum air putih yang banyak tuh. Minum. Orang itu enggak terlalu pedes. Ini bon cabe namanya. Tapi itu enggak ditambahin bon cabenya. Itu 10 ya. Lu enggak tahu ya gue ya. Gue tuh hari Minggu kemarin gue jualan tuh di parkiran tuh sepi dari jam 4 gue nongkrong sampai jam 5. Gue liat enggak tahu rame. Tapi ya parkiran Gading jadi Serpong. Tapi Gading Serpong, Stephen Tong, ya gue nongkrong, bakso goreng ada juga yang beli. Sekarang kantinnya ada buka kantinnya. Gue pikir gue mau lihat kantinnya jualan apa. Ya, gue pengen tau. Oh, di Gading Serpong. Enggak, di Stephen Tong. Tadi Gading Serpong, sekarang? Iya, tadi Gading Serpong. Gue nongkrong udah jam 4. Nah, namanya jadi jam 5, itu. Nah, sekarang petong sepetong jadinya Gading Serpong. Kan jadi bingung ngelag nih. Lagi hujan ku jalan. Jangan berhenti ku jalan, ku kelilingin. Ya habis Bapak juga. Paul bisa diam enggak sih, punya 5 kantong. Enggak, gua enggak bisa. Ya, enggak. Mabar. Iya, sama kerupuk tinggal sambal. Mau punya apa yang baru? Ini ketemu. Hotspot, Nak. Oke, apa yang lama sama yang baru? Kalau gue jalan. Bentar lagi. Bentar lagi. Siapa, Nak? Lu. Dia bentar lagi kayaknya kurang lebih jam 10 dia tidur. Jam 10 apa jam 11 dia tidur. Nih, lu mau yang mana? Yang baru apa yang lama? Jam 11 dia tidur. Gue yang lama, lu yang baru ya? Di sini gue harus spotin dulu. Mau kan ini ada wifi-nya. Dari mobil diantar lagi. Iya. Ya udah nih, tuh pakai wifi ya. Wifi. Biasa ada 4 ya. Ya udah jangan buat lo aja. Nungguin dia iya. Enggak di depan ini depan tadi. Ini ganti-gantian ya kita mainnya. Enggak usah. Ayo lo. Ganti-gantian. Ini dulu ya. Bener. Rame. Kerak telur.
25.000. Iya, yang suka enggak pakai cani, Cok. Nganterin lu kan yang pintu 2 tuh situ. Iya. Oke. Seberangnya kan banyak orang. Berapa? Apa? Iya, PRJ. Rame banget. Seorang yang mampu rame, membuatmu bahagia. Udah. Tengah malam sampai pagi. Dah. Ini mau main dulu ya, gue duluan ya. Yang main. Iya kan, gue langsung parkir ke depan yang si Angel biasa turun sini. Enggak mengganggu itu yang jualan. Enggak lah, gue kan masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam. Nah, ini ada houseboatnya, ada datanya enggak? Masuk ke dalamnya. Enggak, gue enggak bayar. Enggak, gue enggak bayar. Gue di depannya doang sini. Bentar lagi pada datangnya yang pada jemput di jam 10. Siapa tuh? Ada orang-orang yang jemput bininya apa di dalam. Pada lagi pada datang tuh, pokoknya jam 10 sama 11 pada datang pada ngobrol ya. Rasanya dulu kita main di sini deh, Cok. Main entar mau. Gua punya ini. Ini. Gua hapus sambal kecap. Bilang lu coba lo kalau ngongkos. Lu kalau ngongkos berapa duit lu? Lu jangan bilang suruh gua ganti 50.000. Lu bilang, hah? Gua cek isi. Nah, gua bilang lu jangan iniin gua. Hah? Gua bilang gua juga bisa marah lu. Gua bilang, gua udah sabar sama lu nih. Hah? Udah nganterin iya, lu. Kok dia yang jadi... Wanji, wah? Iya. Gua kunci pintunya ini, gua gak sanggup amanya. Ma, ini pakai wifi ya, Ma? Pakai data ya, monyet tuh ya. Hah? Ini, Ma. Ini juga. Hah? Tutup, Cok. Nah, ayo. Kita download di sini, Cok. Hah? Apa? Ini nama abang. Ini maksudnya download. Download sambal guys di sini. Maksudnya? Dari standar yang sudah HP Oppo, Cok. Bang, ada nggak ada tadi? Dari dulu nggak ada. Gue pernah main di Oppo. Gue pernah main di Oppo. Oh, pernah main sih. Iya, ini dia nggak bisa sini. Gue juga ngantuk ini. Sini gak bisa, sini pinggiran. Iya. Karena jam 9 udah tutup dong. Oh, kita kan gak mau. Pinggirannya situ, gak bisa pinggiran. Pinggirannya situ. Selesai. Masih matiin tuh. Dilarang parkir sepanjang jalan lori. Ini kan bukan parkir, ini nongkrong. Emang beda gak parkir sama nongkrong? Sama. Beda lah. Kenapa? Bedanya apa? Kalau parkir kan kita tinggalin mobilnya. Kalau nongkrong kita di dalam orangnya. Soalnya dia bilang dilarang nongkrong di sepanjang jalan ini. Kalau dilarang nongkrong gimana? Belakang nongkrong baru kita jalan dari sini. Itu kali. Ah, lu masih 10. Baru mulai di jatuh aja lu. Nih, gue punya coklat. Nih, gue kasih nih coklat. Tuh, gue lolos. Masih paham nih, bos. Senggol dong. Paham gak sih? Senggol dong. Senang nih. Aslebel. Mana lu? Gue yang ketengkorak hijau kan. Menang udah. Kok sudah sih blosok gitu loh.
apaan sih dulu tadi? Oke, yang ini. Aku terambil. Masih biasa besok sih sedang. Mengapa kita saling bertemu awal kita saling membenci? Enak banget cuma sendirian dari. Gampang dong kalau disitu dong. Gatuh tapi. Dia yang gampang aja masih kalah gitu ya. Cukup banget loh. Ini gak gampang. Jericho deh. Jericho deh. Larang begitu ya adik-adik. Adik-adik yang sangat mesak. Pulang naik bajai. Pulang naik bajai deh. Kamu ikut jalan. Anjay mabar. Selebel. Mending ngambil punya orang. Ini udah milik kita. Udah milik kita tau. Ini bagian depannya. Oh iya dah. Ini yang depannya lu. Kita nanti muter aja tuh. Kalau ada sepi baru muter aja. Lala. Jalan aja, kita ke aja. Jalan aja, kita ketuk lagi sama dia. Gue yang Oyen Solebel. Oyen Solebel. Gue punya yang spesial. Ken. Under. Mau makan enggak? Kenapa sih ini ngelag banget? Dia malah bercanda dulu ya bang. Berciki si Inci malah nado. Bercanda dulu loh. Oh, ini abang-abang yang tadi. Dasar lu bang, ngotak-ngotak punya gua lagi. Apa-apa lah. Capek dia lagi. Bisnis. Us. Slow aja dong kayaknya. Kayak orang. Thank you.
motor yang dari luar-luar nih. Udah dari situ 530.000 aku terus lagi wanita sok cantik. Udah yang bawa dong mobil. Iya. 530 ya. Dari situ dia gila anjir wajib oke
Kok enggak ada platnya yang belakang J. banget? J itu kan. J. 731 doang. Ya itu doang. Oh, belakang enggak. Yang apa-apa nih, ada enggak ada. Lama nih, bocil. Mau bayar aja bikin bingung. Kenapa bisa lama begini dari itu? Kenapa dia? Kira-kira dia. Atau pakai duit cash. Duit cash. No cash. Ternyata benar pakai kartu deh. Del, pakai kartu deh. Del. Pakai kartu deh. Hmm? Pocil dari pakai kartu. Aneh muter dari pros kayaknya. Pros apa? Hah? Pros gilin. Rosliden bukan ditutup lu mau apa yang pegang lagi udah deh Nadel, woi jalan deh jalan buat Pajero deh wush langsung jalan. Jalan aja. Bisa dia. Ya bisa lah, masa enggak bisa. Tinggal gas doang ya udah. Gas kan. Gampang naik mobil Pajero model. Yang penting mau bisa bayar aja. Biar bensinnya. Mbak-mbak. Cowok anjir. Oh, bukan Mbak-mbak. Bukan Mbak-mbak. Berapa ya? Katanya ibu-ibu. Berapa deh? 250 ribu lah. Rp100.000 100. Bisa nggak apa? Ayo, misalnya bikin gambaran ya? Oh, misalnya di mana? Thank you.
Baja kempes gak sih? Banyak kempes gak? Goblok ya? Itu kan tukang kompa apa tadi? Ayo mah jangan kesini. Gue bilangin banyak kempes gak apa enggak? Kembali lagi di channelan. Jadi di video kita kali ini, karena banyak banget orang yang nanya sama aku, bang, kenapa sih lu kalau misalnya bikin video selalu burik mulu gitu kan? Nah, ini pertanyaan yang bagus guys. Jadi memang pertanyaan ini sering banget muncul pertanyaannya di kolom komentarku guys, yang 10.000 ke bawah videonya. Nah sekarang udah 30.000 something, hampir sicap lah ya, 40.000-an ya kan videonya. Jadi aku akhir-akhir ini lebih ke liatin si Sam. Om Sam lagi ngapain? Lagi trennya apa? Ya kan? Lagi berak di celana, bang. Si tante itu rumahnya yang bener aja nih. Ini datengin menantu apa gimana nih, bos? Lihat tuh, bos, deket banget ini motor, mobilnya. Luar biasa ya orang ini. Bahaya loh itu loh. Aku mana aku ngambil patah lagi tadi. Ya kebetulan yang bawa mobilnya sudah pro ya, pro player ya kan. Jadi ya aman-aman aja ya. Nah kembali lagi kepada pembahasan yang tadi ya. Tadi aku sempat nge-DM orang. Aku bilang, minuman kamu manis banget. Ini aku bener ngomong gini udah lama banget ya guys. Nah aku gak tahu nih direspon apa enggak nih. Soalnya aku lihat dia ngeliat profil gue guys, yang ganteng, murah hati, dan tidak sombong ini ya kan. Tapi secara ganteng banget sih enggak ya, memang aku tahu lah. Wajahku ini memang masih ya ngepas-ngepas di dompet lah, kurang lebih begitu guys ya. Jadi aku nyadar diri aja ya kan, kalau nggak direspon ya nggak apa-apa juga, karena aku juga nggak suka sama dia. Aku cuma mau jadiin kelinci percobaan guys. Kalimat itu masih ampuh gak sih untuk mengambil perasaan orang? Perasaan dibungkus dong, perasaannya jangan diambil. Oke guys, jadi kalau misalkan direspon berarti bener nih kan, kalimat tersebut ampuh, bisa dipakai. Ampuh bisa dipakai sama kita guys. Kalau misalkan kagak ampuh, ya udah, diapain lagi ya kan. Nah, kita coba cek dulu guys, apakah terdapat kiriman-kiriman yang menarik, menarik atau tidak. Kita coba cek dulu guys. Atau tersedak-sedak. Tersedak-sedak itu mana? Kecekukan dong. Banyak yang barang di sini. Langsung aja lah. Wih, mau apa nih? Bergaji lu. Sekali
Nggak ada orang yang jawab. Yang kedua nih. Alright guys, jadi kita bakalan mainin ini dulu. Lucky draw. Masih percaya aja lucky draw ya. Ikan draw itu kan sama dengan menarik ya kan. Draw, tarik menarik. Lucky keberuntungan, menarik keberuntungan. Ah bener. Bener banget tuh. Sebanyak banget kemarin yang ngomong sama aku, bang. Coba bang, buktiin bang kalau memang lu ini orang yang ceria, tidak pernah nyalain orang gitu ya. Ya intinya menceria lah. Nah ini nggak bisa dibuktiin sih sebenarnya, lebih ke divalidin aja ya kan, valid atau tidak. Cari calon pak biar nggak satnet. Saya ngelesin pak, baru selesai, lanjut cari pak Nur dari di kerjaan bapak. Bapak sendiri gimana? Wah keren banget kenal sama guru les. Ini sesuatu hal yang amazing sih menurut gue. Tapi kalau misalkan jadi guru les aja, sebenarnya harus punya ini juga, leverage waktu. Jadi aku kemarin habis ikut secara offline sebuah seminar yang kurang lebih pengisian bahasanya itu tentang bagaimana cara kita punya manajemen waktu dikali 1 juta jam secara bersamaan. Nah ini keren banget, kamu mungkin bisa pakai sih nanti. Ilmunya ini bicara soal kamu bagaimana memanage waktu kamu sendiri, kemudian kamu bikin satu comfortable business yang affordable pricingnya, dan kamu bisa delegasi itu ke dalam sebuah ciptaan korporasi kamu. Jadi itu keren banget sih dan wonderful banget untuk ilmu yang diberikan. Kalau misalkan kamu gak pengen tahu ya gak apa-apa juga, karena saya sih sharing aja gitu Miss Shirley. Kalau soal fat night ya biasa sih, namanya juga masih jomblo ya, jadi kerjanya ya palingan buka laptop ya, terus bikin-bikin ini animasi gambar-gambar, ilustrator. Karena kebetulan saya orangnya tipikal yang suka menggambarkan suasana-suasana gitu, jadi nggak ada sesuatu hal yang aneh dan menarik gitu. Kayaknya sih kalau Sat Night mah paling cuman bicara soal bagaimana kehidupan saya gambarkan selama seminggu terakhir, terus improvement myself ya, kayak gitu-gitu sih. Ya thank you ya udah bertanya ya. Guys, jadi dia bilang kantong mataku lagi kurang parah banget. Oke. Okay. Ya udah deh. Namanya, nama lengkapnya siapa ya? Si Misty ini gua lupa loh. Yeah, any you want.
Bro, mau tanya, channel Bangladesh itu namanya siapa ya? Kayak cincinnya itu sarung hiyo, ing cincinnya dah, ikini hote sisa siang yang yang aneh ke, sebuhui tujuh, upuhui puswa. Ikin menita kau ku kaya pucua Tepu tau sen cecau yang sini saman cenci Sindiran sesi senipan tai chi Cici lempu iting yang setua jasa wanji. Thanks a lot. Sihuan Mei Tian Ushin Ling Pian Jinjira Iyan Wada Tian Tong Tong Ming Nian Nikau Lo De Se Nian Pia Li Tian Kishin Ling Mian Se Ji Gen Dou Gei E Wai Yen. Sintiran Sisi San Nian Si Rai Yen, Wada Tian, Tong Tong Ming Lian, Ni Kau Wada Se Lian, Pia Li Tian.
Ngapain pula dia? Nongkrong aja depan rumah lu. Depan rumah orang ini masalahnya. Matrik! Bagus, kunci matrik. Kayaknya temennya tuh ada kecoh. Kucing diganggu aja. Udah gak bisa ngasih makan. Gue mah bingung loh, si Boho ini paling lama.